Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i baitihi at-tayyibin adh-dhahirin. أزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم بركاتهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. Hadiah dan lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Rodiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, wahaba, menghibahkan siapa rajulun, seorang laki-laki. Siapa rajulun, seorang laki-laki, li Rasulillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqat, akan rojul. Fa'athabahu, maka membalas siapa Rasul akan rojul. Faqala, maka bertanya siapa Rasul, Rodita, apakah rela siapa engkau? Rodita, apakah rela siapa engkau? Rela dengan balasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Qala, menjawab siapa rajul, la, tidak. Fazadahu, maka menambah siapa rajul akan thawab. Fazadamahu, maka menambahkan siapa rajul akan thawab. Faqala, maka bertanya siapa Rasul, Radita, apakah rela siapa engkau? Radita, apakah rela siapa engkau? Qala, menjawab siapa rajul, la, tidak. Fazadahu, maka menambah siapa Nabi, siapa Rasul akan rajul. Fazadahu, maka menambah siapa Rasul akan rajul. Qala, bertanya siapa Rasul, Radita, apakah rela siapa engkau? Radita, apakah rela siapa engkau? Qala, menjawab siapa Rajul, na'am, hadiah. Allah menjawab, siapa rajul? Na'am, iya. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa? Ahmad, Imam Ahmad. Wasahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa? Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Imam Ibnu Hibban. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang lain. Kebaikan yang sederhana, kebaikan yang kecil, kebaikan yang sedang, kebaikan yang besar, untuk diberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Sebagai rasa syukur kita, karena man lam yashkurinnas, lam yashkurillah, orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya sesama hamba Allah, maka orang tersebut tidak akan pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Karenanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara berterima kasih. Kalau orang mengasih hadiah itu kita harus membalas dengan apa? Makanya minimal ketika orang diberi sesuatu oleh orang lain, sebagai bentuk ungkapan terima kasihnya, sebisanya menjawab, menyampaikan dengan kalimat jazakumullahu ahsanal jaza. Orang yang ketika diberi sesuatu membalas dengan kalimat tersebut, maka kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad ablagha fitana, berarti dia telah memberikan pujian yang maksimal. Karenanya, maka itu adalah bahagian daripada pendidikan diberikan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita sebagai manusia yang pandai untuk berterima kasih. Wa'an Jabirin, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu dari sahabat Jabir. Yang kedua, bahwa di dalam hadis ini Rasulullah SAW membalas hadiah atau hibah yang diberikan oleh orang itu dengan memberi hadiah kepada orang yang memberikan hibah, sebagai bentuk terima kasihnya berupa hadiah kembali. Jadi rojul yang memberi hadiah kepada Rasulullah SAW berupa hibah unta, Rasulullah SAW juga memberikan sesuatu kepada rojul yang memberikan hibah tersebut. Nah, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah sehingga terjalin hubungan emosional yang baik. Qala, berkata siapa Jabir? Qala, bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al umrah, bermula hibah umrah. Al umrah, bermula hibah umrah itu liman, menjadi miliknya orang. Itu liman, menjadi miliknya orang. Wuhibat, yang diberi hibah. Wuhibat, yang diberikan apa hibah? Wuhibat, yang diberikan apa hibah? Lahu, bagiman. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Wali muslimin, dan itu bagi lafadznya Imam Muslim. Amsiku, peganglah oleh kalian, alaikum, atas kalian. Amwalakum, makan harta-harta kalian, wala tufsiduha, dan jangan merusak siapa kalian akan amwal. Wala tufsiduha, dan jangan merusak siapa kalian akan amwal, fa innahu, maka sesungguhnya keadaan. Man, bermula orang, amaro, yang memberi hibah umroh. Siapa man amaro yang memberi hibah umroh, siapa man umroh akan hibah umroh. Umroh akan hibah umroh. Umroh itu namanya jenis hibah. Hibah itu ada dua macam. Ada hibah umroh, ada hibah uqd, ada hibah rukbah. Fahiyah maka bermula umroh itu lilladhi miliknya orang umroh yang diberi umroh, siapa man. Siapa alladhi. Umroh yang diberi umroh, siapa alladhi hayyan dalam keadaan hidup, wa maitan dan dalam keadaan sesudah wafat. Hayyan dalam keadaan hidup, wa maitan dan sesudah wafat. Wali aqibihi dan milik ahli warisnya man alladhi, wali aqibihi dan menjadi milik ahli warisnya alladhi, wali aqibihi dan menjadi miliknya ahli warisnya alladhi. Wa fi lafdhin dan itu di dalam sebuah lafaz. Innamal umroh sesungguhnya bermula umroh, hibah umroh. Innamal umroh sesungguhnya bermula hibah umroh. Itu alati jenis hibah. Itu alati jenis hibah. Ajaza yang memperbolehkan. Ajaza yang memperbolehkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayakulah hendaknya mengucapkan siapa orang yang memberi hibah. Ayakulah hendaknya mengucapkan siapa orang yang memberi hibah. Hiya bermula umroh, itulah kami milikmu. Hiya bermula umroh, itulah kami milikmu. Wali aqibika dan miliknya ahli warismu. Fa'ama idha qala maka jika berkata siapa orang. Hiya bermula hibah, itulah kami milikmu. Ma'ishta selama hidup siapa engkau. Ma'ishta selama hidup siapa engkau. Fa'innaha maka sesungguhnya hibah itu tarji'u kembali apa hibah. Ila sahibiha pada pemiliknya hibah. Wali Abi Dawud dan itu bagi Abi Dawud wa Nasai dan Imam Nasai la turqibu. Jangan melakukan rukbah siapa kalian. Jangan melakukan rukbah siapa kalian, wala tu'miru dan jangan melakukan umroh siapa kalian. Faman maka bermula orang urqiba yang diberi rukbah. Urqiba yang diberi rukbah syai'an akan sesuatu. Au u'miro atau diberi umroh. Syai'an akan sesuatu, fahuwa maka bermula syai'an. Fahuwa maka bermula syai'an itu liwarathatihi miliknya ahli warisnya orang, milik ahli warisnya man. Jadi hibah itu pemberian. Pemberian atau akad memberi sesuatu tanpa harus ada qabulnya. Jadi akadnya akad satu pihak. Saya yang memberi hibah kepada Zaid, maka akadnya cukup dari saya. Saya hibahkan kamu ini. Tidak ada qabul dari Zaid pun, hibahnya sudah sah. Itu namanya hibah. Beda kalau jual beli, maka harus ada ijab, harus ada qabul. Beda dengan ijarah, sewa menyewa, maka harus ada ijab, harus ada qabul. Beda dengan nikah, harus ada ijab, harus ada qabul. Hibah ini cukup ijab saja. Nah, hibah itu ada dua macam. Satu namanya hibah umroh, dua namanya hibah rukbah. Apa itu hibah umroh? Hibah umroh itu adalah hibah yang memindahkan kepemilikan sesuatu mutlak menjadi pemilik orang yang diberi hibah. Saya misalnya mempunyai rumah, saya hibahkan kepada Zaid. Zaid, rumah ini saya hibahkan kepada engkau, ini milikmu selamanya. Kalau kamu mati, nanti ya ini miliknya ahli warismu. Itu namanya hibah umroh, ya. Jadi memberikan sesuatu dengan jelas. Yang kedua adalah hibah rukbah. Hibah rukbah itu hibah yang pemberiannya dibatasi. Contoh, saya punya rumah ini, saya hibahkan kepada Zaid, tapi hibahnya kepada Zaid selama Zaid hidup. Kalau sudah Zaid mati, nanti kembalinya rumah ini kepada saya lagi. Nah, itu namanya hibah rukbah. Nah, hibah rukbah ini hampir mirip akadnya dengan meminjam, pinjaman, karena memberikan konsekuensi untuk mengembalikan. Karenanya maka Rasulullah SAW memperbolehkan untuk yang umroh, hibah umroh. Umroh itu artinya sepanjang umur. Ya. Sedangkan hibah sejenis rukbah tidak diizinkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naqatan fa'athabahu 'alaiha faqala radita qala la fazadahu faqala radita qala la fazadahu qala radita qala na'am Rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibn Hibban. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umra liman wuhibat lahu muttafaqun alaihi walil muslimin amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha Fa innahu man a'mara umra fahiya lilladhi u'miraha hayyan wa maitan wa li'aqibihi. Fa innahu man a'mara umra fahiya lilladhi u'miraha. Wa fi lafdhin innamal umra allati ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaqula hiya laka wa li'aqibika wa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Wa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Wa li Abi Dawud wa An-Nasa'i. Abi Dawud wa An-Nasa'i. La tarqabu la turqibu wa la tu'miru faman urqiba syai'an aw u'mira syai'an fahuwa li warathatihi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali wa rizqan wasi'an guna alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma darasna law an tuddaw alaina 'inda hajatina ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. إلى اللقاء مع السلامة. الله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.